SMA. Sekitar pukul 15.00 tepatnya di Dusun Banaran, Desa Kalierang, Kecamatan Surowerto, Kabupaten Wonosobo, telah terjadi bangunan runtuh di mana memakan 3 orang korban meninggal dunia atas nama Martino, warga Desa Banaran, dan Turrahman, ini warga Kabupaten Batang, dan satunya masih belum Pak Aris. Aris ini dari Purwokerto, di mana tadi sekitar pukul 15.00 atau jam 3 sore ini beliau bertiga adalah pekerja bangunan yang sedang menggali gorong-gorong. Namun gorong-gorong tersebut ambles atau longsor dan menimpa 3 korban. 3 korban telah berhasil dievakuasi, BBBD dan Polres juga kawan-kawan relawan telah berhasil mengevakuasi 3 korban. Ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Korban ketiganya langsung dibawa ke RSUD untuk divisum oleh tim medis dan Inavis. Artinya bahwa hasil visum ini tidak ada kejahatan lain, murni bahwa ini adalah kecelakaan di lokasi bangunan. Demikian Bambang Triyono beserta Kapolsek Selomerto, juga Kabak Ops dari Polres Wonosobo melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah.